Ani, kan tadi Roma bilang sama Hani lagi, belilah masker, kata Roma. Ini uang ha 3.500, beli dua nanti masker tuh, atau pergi ke lampu-lampu merah nanti ambil sama orang tuh. Enggak juga dia ambil doh. Mau apa Nini? Asal kamu tahu, asap di Riau ini bikin sesak engap, pengap. Tahu kamu pengap? Atau kamu mau mati gara-gara asap? Tapi Roma, semua ini kulakukan karena gak mau pakai masker yang polos. Bukan begitu Roma. Atau mau masker bergambar? Tidak Roma. Kentutlah Roma. Tak usah kau panggil aku lagi Hani. Asal kamu tahu, tenggorokan aku sakit, hidung aku mempet, sesak nafas, ispa aku ispa. Apa kabar Riau hari ini? Siap, Riauku sudah tak sehat lagi. Riauku sudah bukan surganya negeri. Riauku sudah terkepung polusi. Dan Riauku sudah berdiri di ambang garasi. Asap sudah ganas menyelimuti. Ispa sudah turut menjangkiti. Bahkan bukan menjadi tanda tanya lagi kalau dari kami sudah ada yang mati. Akankah Riauku tetap begini? Akankah 22 tahun ini berlanjut sampai nanti? Akankah pemerintah terus berdiam diri sementara kami sibuk mencari solusi? Akankah Riauku sepi karena penghuninya mati? Hari ini Riau kembali dilanda asap. Riau dalam keadaan darurat. Kami, penghuni Riau, menggugat. Riauku butuh obat dan Riauku butuh penanganan yang terbaik.